Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas sebuah pisau bushcraft ya. Mantap sekali. Ini modern style ya. Sarungnya ini menggunakan kidek warna hijau army ya. Kalau di sini disebutnya hijau tai kuda. Emang warnanya seperti itu ya. Seperti ini lihat. Ini real. Ini variannya warna hijau army. Mantap sekali. Ada platnya di sini, plat merah. Ini pakai kidek ya, sama. Untuk gagang ini pakai Mikarta, Mikarta warna hijau army juga. Ini asli, bilahnya Pulteng. Sampai sini ada plat merah, ini akrilik ya. Pulteng asli sekali. Mantap. Modelnya seperti ini. Ini bushcraft buat ke hutan, buat mancing, buat berburu, buat ke gunung, buat pisau pegangan, buat survival, camping, cocok sekali ini ya. Mantap sekali, ukurannya pas di tangan segini, gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Kita coba buka bilahnya seperti apa penampakan bilahnya ya. Dan untuk model bilahnya seperti ini ya, mantap sekali. Di sini ada ukirannya, Bowler K110. Sesuai dengan bahan yang digunakan, ini menggunakan baja Bowler K110 ya, lihat sekali. Lihat, mantap sekali ya. Modelnya seperti ini ya, lihat. Ini modelnya apa? Satin atau dom? Satin seperti ini. Bilahnya Pulteng, pakai baja Bowler K110. Mantap sekali ya. Ini keren, cocok sekali kalau buat survival, buat camping. Ini udah tajam ya. Aduh, mantap sekali. Lihat, cocok sekali. Langsung saja di order silakan. Untuk order silakan cek WA saya, ada di sebelah kanan pojok video ini ya, atau di deskripsi langsung dicek ada WA saya. Oke, terima kasih, cukup sekian review singkat kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.